Bangun lambat, semuanya lambat. Wanita ni semua lambat. Eh, bangkit. Bangun daripada tidur. Besok kat PWTC ataupun WTC KL, program aku dengan ni, Datuk Seri Rina dan kementerian dekat belakang. Kau baca sendiri lah. Besok siapa-siapa nak masuk, kau datang je kat sana. Kau jumpa aku, aku nak belasah kepala kau. Sebelum dia nak cari lain, saya suruh dia fikir. Tak semua perempuan nak buat polish kereta ni. Jangan lepas kau dah kaya nanti, kau buat tak tentu arah pada bini kau. Memang jahanam hidup kau. Jahanam hidup kau. Engineer. Habis bugi yang kau pergi belajar ni, habis kan duit mak bapak kau, apa tu kau bugi kerja? Tapi kau tak malu ke datang KL daripada kampung kau duduk patut pahan? Mana ada orang Melayu pergi pasar tu? Ya juga kan. Asal dia orang tak nak, asal orang Melayu tak nak kerja pasar? Mula-mula malu tu. Bila ada member yang kerja kilang tu pergi pasar, saya nyorok tu. 2,000 kali 30, 60,000 babe. Kalau dia orang ni budak diploma, kerja dengan orang, nak dapat gaji 60,000 punya sis. Sorry lah. Sebab tu dia orang ni budak-budak bijak. Saya pernah mendaka pada mak. Satu hari tu saya minum pagi-pagi tu. Saya bancur teriak mak. Saya makan biskut. Mak saya lepas. Suruh buat cenawan. Saya bengang macam tu. Saya ambil cenderung. Saya balik kat dinding. Pecah. Saya tak pernah mendahaka pak saya. Tapi mak kau faham pun, kan? Sebab aku rasa, yelah benda tu kau buat-buat jatuh-jatuh kan. Lepas tu, mak kau nampak masa depan. Tapi alhamdulillah mak kau hidup lagi. Kau dah minta ampun, minta maaf. Betul tak kan? Mak kau pun restu kau buat. Tidak kau takkan berjaya macam ni. Kau ni muka ganas tapi menangis pula. Aduh. Kau tengok aku pun dah menangis nampak? Hei. Aduh, aku tengok misai kau. Aku rasa wah ni abang kawasan ni. Bayangkan, korang bayangkan, budak Saipul ni tak sekolah eh. Dia sekolah sampai darjah 6, tapi hari ini dia ada bisnes yang value dia 5 juta dan duduk dekat kampung Endah. Cuba kau fikir balik. Korang yang belajar tinggi pun belum tentu ada macam Saipul. Alhamdulillah lah. Kedai burger ni lah yang buat duit kahwin saya, beli kereta, beli rumah. Semua duit burger eh? Duit burger. Jadi saya... maknanya kau tak malu ke? Tak hina ke kau rasa orang tengok kau niaga tepi jalan ni? Berada ni, budak Jasin, budak Melaka, belajar budak kat Jasin. Kamera kan. Belajar banking. Lepas tu balik kerja dengan bank. 5 tahun, bonus 5-6 bulan setahun. Bini cikgu. Lalai jual air balang. Aku pun dulu terlambat. Kau bayangkan nak beli susu anak pun duit tak ada. Eh, aku kahwin, aku main kutu tau. Bos aku India tu, Pansha. Aku kerja dengan dia daripada seorang cuci tandas. Tunggulah masa dia. Jangan kau ingat kau keluar daripada usaha Rita ni. Okey, besok aku jutawan. Eh, pergi mampu lah korang.